Okay guys, welcome back to channel. Welcome back to my channel. Okay, kembali dengan gue Intrismana Noir. Di video kali ini aku main game trending ya guys ya. Ya ini namanya COC atau Clash of Clans. Okay, sebelum kita mulai penjelasan dari game ini, subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya sekarang juga supaya kalian gak ketinggalan video gue upload terbaru. Okay. Dan ini ya guys, game ini terlupakan banget ya. Game COC ini sebelum ada PUBG, sebelum ada Free Fire ya kan, sebelum ada Mobile Legend dan game-game baru yang bagus, Genshin Impact juga itu ya kan. Dan ini tuh belum ini ya, belum pada ngerti nih, paling ya bocil-bocil sekarang mah paling yang tahu ya mungkin game-game Free Fire atau game sekarang nih ya, yang lagi trend ini, mungkin ada yang belum tahu game COC. Dan ini game COC ini pertama kali aku kerja nih ya guys ya, pertama kali aku kerja di Jakarta nih, baru beli handphone, yaitu handphone Lenovo yang RAM 1GB itu baru bisa main COC nih guys. Yang di bawah RAM 1GB itu katanya patah sih, aku langsung patah-patah gitu. Aku beli uang 1 juta itu dari nyokap tuh ya, buat beli handphone itu Lenovo A2010, itu udah kelihatan udah agak mahal banget. Dan sekarang 1 juta itu udah dapat HP keren loh ya sekarang. Aduh, dulu mah udah bisa main COC ini udah seneng banget dulu itu. Dan ini game trendy yang terlupakan banget. Dan aku main ini tuh buat nostalgia, dan teman-teman aku tuh masih ada yang main COC ini guys, makanya aku main COC, nyobain gitu buat mengisi waktu luang, buat game santai gitu loh, menghilangin rasa sedih gua main Lost Track, Mobile Legend, lo kapala ya kan, sama gregetan main gak chicken-chicken, main PUBG. Yos, mengisi waktu luang aja. Ini aku juga habis diserang ini juga nih guys, gila diserang sama orang. Duh, minus 12 aku, pertahananku masih kurang di sini. Oke, dan kita langsung serang saja musuhnya. Oke, kita cari musuh guys yang gampang-gampang aja buat apa itu. Nah, ini poena lagi kayak jos ini poena lagi musuhnya. Sek delok sek sekeliling ya. Gak enak meriam tembak atas ya. Oke, ini lo tak bantai kon. Jess. Oke. Kita hajar guys. Duit ini cepet banget nih. Kedang tiada. Kau cari si toy kenapa ni? Meletup nak belum? Iya. Mati. Game strategi yang dan trending ini ya buat COC, tapi yang game-game lain yang strategi itu kurang tahu yang bagus ya, dan game COC itu kurang tahu, bisa lebih tahu strategi kalau mau main COC ini, biar aku coba. Dan aku kemarin juga download, baru itu juga download, wah abis itu download udah stack di 90%, udah nggak jalan-jalan. Kalian udah aku jalan aja lah pada temen-temen main COC, ya udah aja buat mengenang masa lalu guys. Ini masa-masa aku pertama ke Jakarta, kesini tuh HP-nya 2 HP
jelek ya, HP Cina zaman dulu tuh yang HP Cina model NG. Oke, beri class offline nanti aja. Dan itu tuh HP harga 15.000 harus sebelum ke Jakarta itu ya. Harga HP beli 15.000 buat ke Jakarta ya. Terus nyokap modalin HP 1 juta itu udah terima kasih buat nyokap gua itu ya. Baik banget. Oke. Dan kita pasang ini 8 kali ini 5. Banyak ini. Dan ini mau update juga. Oh ya, di sini juga udah ada apa itu guys? Ini ya. Bangun kembali ini aku nunggu balai kotaku level 4 dulu ya. Kalau di sim sekarang menyebutnya TH ya, TH. Tahu TH maksudnya apa tuh? TH4, nunggu TH4 buat bisa bangun ini. Buat sekarang kan udah ada 2 pulau ya. Dulu pertama main itu masih 1 pulau, terus aku main. Udah update ini ya, dia 2 pulau juga sih. Benerin kapal itu pas update terakhir ya. Dan ini udah ada musim salju. Dan di sini ada gamenya juga nih. Kalau kita mau dapetin gamenya ini, apa itu permata ya? Permata nih bisa bersihin ini, bersihin pohon, bersihin batu nih bisa mendapetin permata. Kalau kalian top up di sini 80 permata itu 16.000. Kalau 500 permata itu 79.000 ya. Ini buat anu tukang nih, buat di tukang aja harus pakai gem guys ini. Mana ini? Sumber daya. Nah, ini guys. Pondok tukang ini harus pakai gem permata. Jadi ini susah. Katanya sih juga ada cheatnya. Cheatnya waduh. Yang penting jangan sampai nge-cheat lah guys. Kasihan yang bikin game ini loh. Enggak, kalau kalian nge-cheat mah aduh, kasihan yang bikin. Kasihan player lain juga ya. Itu namanya main curang. Enggak ada rasa-rasa gimana gitu ya. Dan aku kalau main COC ini enggak langsung udah bisa naik TH gini ya. Oh, enggak langsung aku naikin, guys. Jadi aku maksimalin kayak ini meriam nih ya, kayak meriam. Ini ada yang masih max nih ya, udah max ya. Nah, kayak gini nih harus balai 4. Itu harus sampai balai 4 semua harus. Nah, kalau udah sampai balai 4, tembak udah aku bagusin semua, baru aku naik balai 4. Pertahanan ini mah enggak apa-apa buat kita ntar kalau udah bagus ya. Pertahanan bagus, tembak gede, aduh. Berani apa musuh walaupun kecil segini tuh. Dan ini kalau kalian mau download, aku juga kasih linknya di deskripsi ya, buat main game COC ini. Kalian bisa main, jadi bisa main bareng lah. Misalnya kalau mau menyerang punya saya, ya nggak apa-apa. Kalau kayak nyerang, ntar ini belum kelar ini, itunya nganunin apa itu latih prajurit. Lama juga ya guys ini ya. Dan aku ya sorry ya sambil curhat juga nih ya. Dan aku bingung masih belum tahu nih nata tembok-tembok nata beginian itu yang pas banget buat pertahanan tuh belum tahu ya. Nanti aku paling ya belajar dari yang pro ya, nonton YouTube ya. Oke guys, jadi sampai sini aja videonya. Kalau kalian suka video gua itu kalian subscribe channel gua ya, supaya kalian gak ketinggalan video gua, sama tekan notifikasi tombol lonceng. Jangan lupa ini ya, subscribe buat dukung channel ini supaya nanti sampai aku 2000 subscriber aku bakal giveaway buat kalian para subscriber. Oke. Oke, sampai jumpa di video gua next videos. Oke ya. Dadah, sampai jumpa. Bye.